Hai semua, bersama lagi dengan Sajian Bunda. Kali ini Sajian Bunda mau memasak telur ceplok dengan saus tiram. Masakan ini sangat sederhana, bikinnya juga sangat gampang dan yang pasti enak banget. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja tonton videonya. Pertama, kita siapkan dulu 6 butir telur. Kita ceplok telurnya. Jangan lupa taburi dengan sedikit garam. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kita ceplok semua telurnya ya. Sekarang kita siapkan 3 siung bawang putih, lalu geprek dan cincang sampai halus, seperti ini. Ini ada setengah butir bawang bombay, kita iris kasar saja, seperti ini. Kita iris juga cabai merahnya. Lalu kita iris daun bawang. Kita sisihkan dulu semuanya. Sekarang kita siapkan mangkok, campurkan saus tiram, kecap asin, kecap manis, dan saus sambal. Tambahkan air, lalu aduk sampai rata. Untuk bahan dan bumbu lengkapnya, teman-teman nanti bisa lihat di deskripsi. Oke, selanjutnya kita panaskan sedikit minyak. Kita tumis bawang putihnya dulu. Tumis sampai harum. Ini bawang putihnya sudah harum, lalu masukkan bawang bombay, tumis sebentar. Masukkan cabenya. Sekarang tuang bumbu cair. Aduk-aduk. Tambahkan lagi sedikit air. Lalu masukkan telur ceploknya. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sekarang tambahkan sedikit kaldu bubuk. Garamnya juga sedikit saja. Tambahkan juga lada. Aduk rata, lalu masak sampai saus mengental. Setelah saus mengental seperti ini, jangan lupa masukkan daun bawang.
Nah, ini sudah matang, telur ceploknya siap disajikan. Ini beneran enak banget dan cara bikinnya juga sangat mudah, dijamin semua akan suka. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.